Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan kesabaran yang ekstra. Kau jatuh. Ni kita nak rasa. Cukup manis ke? Bismillahirrahmanirrahim. Rangut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, apa khabar korang semua? Saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Okey, jadi pagi ni saya nak buat kuih. Kat sini saya dah panaskan minyak, dah ada acuan di dalam tu. Saya tengah panaskan acuan kuih ros. Jadi acuan ni kita kena panaskan. Lepas tu ni saya dah buat bancuhan kuih ros ni, tengok ni. Okey, jadi ini ada tepung beras. Tepung beras ni ada berat dia 500 gram maksudnya ni. Mana berat dia? Tak ada. Okey, ni berat dia. Nampak tak? 500 gram tau. Berat dia 500 gram. Saya masukkan sini semua. Lepas tu ni saya masukkan setengah cawan tepung gandum. Okey, ni saya masukkan gula. So, masukkan satu setengah cawan gula dulu sebab takut dia terlalu manis. Okey, lepas tu ni kita kacau guys. Kita kacau bagi dia bercampur. Lepas tu ni saya letak apa ni, santan kotak. Saya letak santan kotak satu kotak je. Lepas ni saya tambahkan air. Saya goncang dalam kotak santan. Lepas tu ni kita kacau dulu. Saya tambahkan lagi satu cawan air. Ini saya tambahkan lagi satu cawan air. Ni kita kacau sampai dia tak berketul. Okey. Ni saya masukkan sedikit di garam. Saya masukkan sedikit garam. Ni saya masukkan sedikit esen vanila. Masukkan sedikit esen pisang. Lepas tu ni kita kacau. Dia bancuhan dia tu dia jangan terlalu apa? Jangan terlalu pekat sangat dan jangan terlalu cair sangat lah. Okey, ni saya masukkan sebiji telur. Kita kacau guys, kita kacau sampai dia campur dengan tercampur sebati. Okey, ni saya letak sedikit air kapur sirih. Okey, ni kita kacau guys. Kita kacau. Ni tak tahu, nanti kita test dulu. Dia kalau macam terlalu
cair, nanti kita tambah lagi tepung sikit-sikit kan. Kalau terlalu tebal sangat nanti kita tambah air sikit. Kita tengoklah sebab tak tahu. Sebab saya ikut resepi yang ada dekat Facebook. Jadi tak tahu, nanti kita test dulu. Ni saya tengah panaskan apa ni? Acuan dia ni ada satu je. Saya punya lagi satu tu dah hilang. Ada satu je, memang lambat lah. Ni saya tengah panaskan acuan dia dalam minyak panas. Ini kita panaskan dalam 20 minit macam tu. Ini saya dah siapkan untuk tapis minyak dia nanti. Okey, ni rasa acuan dia ni dah apa ni? Acuan dia dah panas. Jadi je kita start buat lah. Okey, jadi ni guys, saya alas pakai apa ni? Pakai tisu sebab ni besi kan, takut panas. Ni saya dah panaskan. Kita try, bismillahirrahmanirrahim. Kita buang lebihan minyak dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tak lekat sebab ni acuan baru. Saya belum basuh lagi, cuma saya lap-lap pakai minyak tadi. Mudah-mudahan dia tak lekat, ya Allah. Bismillah, bismillah. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena goncang-goncangkan macam ni. Supaya ini nampak macam lekat guys, sebab dia baru. Ni kalau lekat ni habislah, saya tak ada acuan lain ni. Bantu pakai ini ha. Sebab dia baru, jadi dia lekat-lekat sikit lah. Tapi dia tak lekat sangat pun, lekat sikit-sikit je. Ni kita nak tengok dia ni, ini sangat tak tebal sangat tak. Rasa macam ngam-ngam je kot. Tak tebal sangat dan tak tipis sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi acuan dia ni lekat. Jadi memang kerja lambat. Ini kerja ni sampai ke petang ni, tahu siap ke tak siap ni. Buat satu bungkus tepung je. Sebab acuan dia ni lekat, nah memang tak siap. Memang lambat dah siap ni, sampai ke petang nanti tak siap-siap ni. Harus dengan kesabaran yang ekstra. Kue ros. Kue Kak Ros. Ais tanya tengah buat apa. Dia tanya tengah buat kue apa. Aip. Kangkung betul. Tengok peluh pun dah menitik-nitik dah. Aduh, baru apa ni, 5 ketul. Baru 5 ketul dia dah peluh dah. Aduh, penat lah kalau macam ni. Tolonglah, jangan melekat. Lepas apa? Kejap-kejap ibu ada kerja ni. Aisyah ni. Two.
1000 years later. Alhamdulillah, jumpa guys ni ha. Acuannya tersembunyi kat atas tu. Alhamdulillah. Sebab saya nak kena cepat. Sebab nanti pukul 2 saya nak bawa Aish dengan Afia pergi klinik. Klinik kerajaan. Memang check up bulanan. Okay, ni kita akan rendam. Ni kita tunggu sampai dipanas acuan tu. Tengok peluh saya ni. Dah menitik-nitik dah. Panas. Dah lah dengan cuaca sekarang ni memang panas. Jadi sekarang tu saya memang jarang buat video guys. Sebab tak tahu nak buat video apa kan. Sebab duduk rumah taman, jadi tak ada aktiviti. Kalau duduk rumah kampung tu, banyak juga aktiviti kan. Ha, tanam-tanam pokok ke, tanam sayur ke kan. Jadi tak tahu nak buat video apa. Memang jarang lah. Kalau ada macam buat kuih macam ni, baru buat video. Kalau tak ada, memang tak lah. Kalau ada pergi jalan-jalan ke, ha, kalau dulu rajin juga pergi kebun Mak Ngah. Ha, boleh ambil video kat sana. Sekarang ni Mak Ngah dah pindah dekat Selandar, jadi jauh. Jadi kita orang pun tak datang sana. Ini tadi ni saya buat ni. Eh, Mak Ngah jatuh. Ha. Ni kita nak rasa. Cukup manis ke? Bismillahirrahmanirrahim. Rangut. Dia tak manis sangat. Okey lah, ngam. Sekejap. Sebab tadi saya letak garam sikit, jadi dia lemak-lemak manis. Lepas tu ada masin-masin sikit. Sedap guys. Sedap. Jadi kalau terlalu manis, muak. Nak makan sikit pun dah muak. Ini dia kurang manis. Nah, jadi kemarin tu, bukan kemarin, minggu lepas, saya ada juga buat rempeyek. Rempeyek kacang, korang tengok. Rempeyek kacang. Yang ni saya tak buat video. Sebab masa tu memang nak kena cepat-cepat. Ni. Ni rempeyek kacang yang tak yang tuang tepi kuali je. Ni pun sedap. Apa ni? Ni saya buat resepi rempeyek Indonesia. Kalau rempeyek yang dekat Malaysia ni kan selalu pakai jintan kan. Saya tak pakai jintan. Saya pakai air daun lima purut. Bagi susu kat situ je dia terbaring, Pak. Bangun. Bangun, 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 bangun. Kenapa baring kat situ? Bangun. Jom, jom. Jom pergi, pergi, pergi bilik je. Jom, jom, jom. Kita pergi bilik, jom. Jom, minum susu kat bilik, jom. Jadi ni, dia dah tak melekat, guys. Dia punya acuan dah tak melekat. Ni dah. Dah kekuningan ni kita angkat ni. Kekuningan ke kecoklatan. Ni acuan yang lama ni dia tak, dah tak melekat. Acuan yang baru tu dia melekat lagi. Saya biar je dari di dalam minyak panas. Tu dah tak melekat kan? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah dah tak melekit. Ni dah boleh angkat dah ni. Dia dah kecoklatan tu. Kita nak try acuan yang baru ni dia lekat melekit lagi tak? Ni dah rendam lama lah. Rasa macam lekat lagi ni. Jadi kalau acuan dia terlalu panas, kita celup dalam adunan tu, dalam bancuhan tepung tu, nanti dia tak lekat dekat acuan dia. Alhamdulillah tak lekat guys. Alhamdulillah. Dah tak lekat.
Ini tadi saya biar saya tutup api, saya biar je dia dalam minyak panas. Sampai minyak tu sejuk. Lepas tu saya panaskan balik minyak ni. Sebab tadi dah penat, lepas tu saya rehat sekejap. Dia walaupun bentuk dia tak cantik sangat pun tak apa. Asal jangan dia melekit dekat acuan tu. Tu yang buat penat. Nak kena pegang lama-lama pula. Tu Alhamdulillah ya Allah. Hai. Terima kasih ya Allah. Dah tak melekat dah. Ni dah siap. Dah masak ni. One hour later. Nah, finally kita punya kuih ros pun dah siap. Setelah apa sekian lama tadi berperang dengan apa acuan yang melekit tu tadi. Last acuan tu dah tak melekit sebab saya rendam tadi. Dapat banyak ni guys. Dapat banyak ni. Ni ada sikit dalam ni saya dah isi tadi. Dan isi dalam ni. Ni last tadi kejadian dia cantik sangat. Kan cantik. Dia dah tak penyok-penyok. Tu. Apa? Sekejap. Dalam ni pun ada. Apa? Ni dalam ni pun ada tadi saya dah isi. Apa? Ni pun ada. Lepas tu dalam ni tadi saya dah isi sikit. Saya ais apa-apa. Aduh, penat. Berapa jam buat tadi? Start daripada pukul berapa? Pukul 8 kot. Start daripada pukul 8. Buat sikit, melekit-melekit. Lepas tu rehat sekejap. Rehat sekejap. Lepas tu ulang balik buat. Rehat lagi sekejap. Buat lagi lah. 3 kali ulang buat tau. Pada banyak ni je. Ni saya try makan satu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Okeylah, jadi ni saya nak simpan dalam ni. Simpan dalam ni. Okey, jadi semua dah siap. Saya dah masukkan dalam ni semua. Okey guys, sampai sini saja video untuk hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye.